الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Pasanglah surut luka ditahan, ambilkan umpan kuntum delima. Fakadir datang darilah Tuhan, sampailah juga di negeri lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jejak Islam, saat ini saya berada di puing dan reruntuhan dari Kesultanan Bilah, Desa Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Salah satu kesultanan di masa lalu yang sangat berpenting dalam perkembangan Islam di Negeri Lama. Nah, sahabat Jejak Islam, di edisi Jejak Islam kali ini kita akan mengangkat tema merambah Islam di negeri lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Bilah berdiri pada tahun 1623. Raja pertamanya adalah Raja Sultan Tahir. Pada masa kesultanan beliau, pendapatan hasil hutan sangatlah banyak, seperti pohon gaharu, aset bagi Kesultanan Bilah pada masa itu, sampai ke ekspor ke daerah Riau dan sampai ke daerah Malaka. Setelah wafatnya Sultan Tahir, bergantilah dengan sultan-sultan sesudahnya. Jadi Kesultanan Bilah membawahi beberapa kerajaan,
Salah satunya Kerajaan Rantau Prapat, Siare-are, Siringo-ringo, dan lain kerajaan-kerajaan kecil lainnya. Pada masa Kesultanan Abbas, perkembangan Islam mulai memuncak dengan didirikannya Masjid Abbas. Setelah Sultan Abbas meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya Sultan Adir Bilal Alam Shah. Beliau juga mendirikan masjid yang ada di negeri lama ini. Adapun sisa-sisa peninggalan sejarah Kesultanan Bilah, seperti kita lihat di belakang saya ini, adalah bekas istana Kesultanan Bilah. Jadi ini adalah dapur dari istana, Kesultanan Bilah. Kerajaannya luasnya kurang lebih 40 hektar. Di belakang istana ini ada aliran sungai yang menuju Sungai Bilah. Ini merupakan jalur transportasi dagang barang yang masuk menuju istana. Keberadaan Kesultanan Bilah kini telah hilang. Setelah proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuk pemerintahan berubah. Dengan demikian, kesultanan dan seluruh kerajaan dibubarkan. Kini, tinggal bukti-bukti dari Kesultanan Bilah tersebut. Antara lain, puing bangunan kesultanan. Musola Al-Abbas, meriam, serta pernak-pernik peninggalan seperti guci, pakaian sultan, ikat kepala surban hulu balang, dan keris pusaka. Salah satu peninggalan sejarah di Kesultanan Bilah yaitu Musola Al-Abbas yang didirikan oleh masa Kesultanan Abbas. Bangunan yang sederhana ini dibangun di saat kejayaan Sultan Abbas. Musola dibangun sangat sederhana dengan berdindingkan papan. Sekitar tahun 1985, musola ini mengalami renovasi dari dinding papan menjadi dinding batu yang bercorakkan khas Melayu. Hingga kini, bangunan ini masih terus mengalami pembangunan, sedangkan interior pada dalam musola masih seperti yang lama. Musola ini selalu diaktifkan dengan banyaknya kegiatan warga itu sendiri. Adanya kegiatan titausiah. Kita masih bisa berkumpul di tempat yang dan pengajian. Begitu juga dengan Masjid Raya Kesultanan Bilah. Masjid sejarah peninggalan Kesultanan Bilah ini kini sudah banyak mengalami perubahan, tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Salah satu sisi masjid yang tampak asli, terutama pada bagian luar masjid, seperti pada bentuk kubah, tiang, dan dinding, serta bentuk ornamen jendela yang berciri khaskan Melayu. Bangunan ini tak luput pada budaya Melayu sesuai daerahnya di pesisir pantai Pulau Sumatera.
Sedangkan pada bagian dalam masjid terlihat masih kokoh. Terutama pada tiang-tiang masjid bagian dalam yang menjulang ke atas dengan bantalan plafon yang tebal, kokoh dan artistik, yang menyambungkan pada bagian dalam kubah melingkar bulat dengan dihiasi sebuah lampu hias yang indah. Di samping itu, masih terlihat sebuah mimbar berdiri tegak di depan mihrab yang masih terjaga kelestarian, penuh dengan ukiran-ukiran Melayu berwarnakan coklat. Inilah bukti kebesaran peninggalan sejarah Kesultanan Bilah. Di samping itu, bentuk peninggalan yang lain yaitu adanya foto dan dokumentasi Sultan. Serta makam Sultan Bilah. Terutama makam Sultan Abbas hingga kini masih terjaga tepat pada kawasan area pemakaman di halaman belakang Musola Al-Abbas. Setelah masa revolusi sosial, Kesultanan Bilah pun punah. Meski demikian, penabalan Sultan masih tetap terjaga sebagai tata laku dan turun-temurun Kesultanan serta budaya masih melekat di negeri lama ini. Kesultanan Bilah ini berasal dari negeri Pagaruyung yang merupakan keturunan daripada Sultan Alam Shah Saifuddin, di mana anak-anak beliau kemudian merantau hingga akhirnya salah satu membentuk kerajaan Bilah. Adanya kesultanan yang bersimbolkan Islam, tentu saja Islam sudah kuat di Bilah Hilir ini. Namun demikian, mengingat di zaman dahulu penduduk-penduduk tidaklah merata, meskipun banyak yang beragama Islam, namun keberadaan mereka terpencar-pencar antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan bisa dikatakan meskipun ada tempat ibadah, namun pada masa lalu hingga kita sudah sulit untuk menemukannya, baik itu berupa surau ataupun bahkan masjid. Hadirnya seorang syekh atau tuan guru yang bernama Abdul Wahab Sungai Lumut. Beliau ini merupakan seorang ustadz yang pernah belajar di Mekah, kemudian membentuklah sebuah sekolah yang dinamakan Al-Ittihadul Wataniyah. Abdul Wahab ini bisa dikatakan salah satu martir berkembangnya Islam di masa Kesultanan Bilah yang hidup di kisaran tahun 1920-an. Salah satu lagi adalah adanya seorang tokoh yang bernama Raja Ongah Syarif. Raja Ongah Syarif ini pernah menjadi salah satu ketua NU, Nahdlatul Ulama, kemudian menjadi salah satu ketua Muhammadiyah di Bilah Hilir ini. Abdul Wahab sendiri instruksikan kepada Sultan untuk mengkaji ulang sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya di Bilah. 7 bulan Ittihadul Wataniyah didirikan, akhirnya kemudian oleh Kesultanan yang memang berasal dari perintah daripada pemerintah Hindia Belanda, Ittihadul Wataniyah ditutup. Akhirnya dibawalah Abdul Wahab ini ke sidang landrat yang ada di Labuhan Bilik. Kemudian beliau pun dijebloskan ke dalam penjara selama 3 hari. Tetap dalam hati beliau tidak setuju apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika keluar dari penjara, beliau langsung berangkat ke Batavia meminta informasi lebih lanjut, kenapa sekolah kami harus ditutup.
Dengan berbagai argumentasi, akhirnya Ittihadul Wathaniyah kemudian dibuka kembali. Abdul Wahab tidak lagi mau menetap di Bilah Hilir. Kemudian beliau kembali ke kampung halamannya itu di Sungai Lumut dan akhirnya membuka sekolah Ittihadul Wathaniyah yang kedua di Sungai Lumut. Sesungguhnya agama Islam ini tidak akan bertahan kecuali dengan tetap adanya syiar yang berkesinambungan. Dengan menghidupkan syiar Islam dalam masyarakat berarti turut mempertahankan eksistensi Islam dan kaum Muslim itu sendiri. Beberapa strategi penyiaran agama Islam dilakukan pada masa itu, yaitu oleh ulama atau kiai. Mereka didatangkan oleh penguasa setempat atau kesultanan, Kesultanan Bilah, untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam dengan cara mereka masing-masing, seperti sistem pengajaran tasawuf. Akan terus mengikuti kamu, mengintip dan tata cara beribadah dengan mengajarkan sholat di masjid-masjid, memberikan tausiah agama, belajar mengaji, dan lain-lain. Di samping itu, para ulama juga menyampaikan tausiah bukan hanya dalam masjid saja, melainkan turut berdakwah, mensiarkan agama Islam dengan mendatangi para petani dari siksa kubur, akan selamat dari siksa neraka dan lain sebagainya, akan diberikan kesehatan dunia dan akhirat kalau kita memang betul-betul berjalan hanya mudah-mudahan mendapatkan apa yang diinginkan dunia dan akhirat, dan memberikan tausiahnya di perladangan pedesaan. Dengan demikian, Islam akan tertanam di hati mereka. Keberadaan ulama memang sangat dibutuhkan, mengingat masih miskinnya keislaman pada masa itu. Bahwa Bilah Hilir ini terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan dengan luas wilayah lebih kurang 480 km persegi. Di mana dari jumlah desa dan kelurahan tersebut, mayoritas penduduknya adalah mayoritas penduduk Islam dengan persentase lebih kurang 80% Islam dan lebih kurang 20% non-Muslim. Nah, Islam di Kecamatan Bilah Hilir ini adalah Islam yang dahulunya dibawakan dan dibesarkan oleh salah satu kesultanan yang ada di Kecamatan Bilah Hilir ini, yaitu Kesultanan Bilah.
perkembangan pembangunan rumah ibadah, khususnya masjid dan musola itu sangat pesat. Nah, tentu saja ini membuat masyarakat Bila Hilir ini sangat agamais, sehingga nilai-nilai keagamaan sangat tinggi yang ada di Kecamatan Bila Hilir ini. Di samping perkembangan dan pertumbuhan masjid ataupun musola, bahwa di bidang pendidikan ada satu pendidikan yang sudah berdiri sejak dahulu kala, yaitu Madrasah Al-Ittihadul Watoniyah. Ditambah perkembangan zaman sehingga sekarang sudah banyak berdiri pendidikan, sekolah-sekolah yayasan Islam yang ada di Bila Hilir ini. Kiranya Kecamatan Bila Hilir ini membuktikan adalah salah satu kecamatan yang mayoritas penduduknya Islam, dan semoga Islam di Kecamatan Bila Hilir ini membawakan rahmatan lil alamin bagi Kecamatan Bila Hilir khususnya dan bagi Kabupaten Labuhan Batu pada umumnya. Sahabat Jejak Islam, demikian perjalanan saya di edisi Jejak Islam kali ini yang mengangkat tema Merambah Islam di Negeri Lama. Semoga menambah semangat dan kecintaan kita terhadap perkembangan Islam di daerah lainnya. Kalaulah ada kayu yang basah, bolehlah dipanggang di bara api. Kalaulah ada waktu dan langkah, bolehlah kita ke Negeri Lama kembali. Saya Sahrial Pairun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tak ada nangka yang tak bergetah, kecuali bilah dengan keladi. Tak ada manusia yang tak bersalah, kecuali Rasulullah penghulu Nabi. Kita akan kembali berjumpa di edisi Jejak Islam berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.